Halo Mas Bro sekalian, jumpa lagi dengan saya yaitu Gondes Motovlog. Dan ya, motovlog kali ini Aap Moto coy. Ini salah satu tempat modifikasi motor. Dan ya, jadi motovlog kali ini itu saya mau menuju ke rumahnya temen, yaitu di daerah Minggir. Terus habis itu mau ke pelabuhan Gelagah, ya kan? Dan katanya tempatnya itu bagus. Jadi nanti saya mau buat semacam time lapse kalau misalkan pemandangannya bagus. Ya, jadi sambil mau menuju ke temanku, di sini saya mau membahas tentang aksesoris motor, khususnya untuk motor New Fiction Lightning ataupun NVA. Aksesoris tersebut yaitu sayap ya. Ya, jadi motovlog kali ini saya mau merekomendasikan 3 model sayap atau fairing buat New Fiction. Dan 3 model ini dia udah menggunakan bahan plastik ABS, jadi dijamin dia awet, tahan lama lah intinya. Mulai dari catnya ya, catnya itu bagus. Terus dari bahannya sendiri dia bukan fiber sih, tapi plastik ABS, jadi kayak mirip-mirip seperti pabrikan kayak gitu kan. Nah, model yang pertama yaitu yang model Ninja 250 FI. Dia itu kalau yang model kayak Ninja itu gambarnya seperti ini, ya kan. Nah, kalau misalkan dipasang gambarnya seperti ini. Nah, dulu saya juga pernah pasang yang model Ninja 250 FI ini, model sayapnya ya kan. Dan dari segi tampilan dia lumayan cukup bagus dilihat dari jarak jauh juga. Apalagi dulu itu belakang itu saya pasang undertail. Nah, kalau misalkan Mas Bro penasaran, gambarnya lihat aja deh pokoknya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti itu. Itu sayap yang model atau jenis pertama ya kan. Terus kemudian model yang kedua yaitu dia modelnya mirip Z250 Kawasaki ya, Kawasaki Z250. Nah, dia modelnya sayapnya hampir mirip-mirip kayak gitu, dimana dia nggak terlalu besar sayap atau fairingnya itu. Dia agak tipis, agak kecil kayak gitu. Gambarnya aku cantumin, nanti aku pasang di video. Setelah dipasang ya kan, setelah dipasang gambarnya seperti ini, ting ya. Yeah. Nah, itu untuk model jenis yang kedua. Nah, nggak tahu nih, saya pengen nyoba pasang lagi tapi kok masih gimana gitu, soalnya kendalanya itu ketika dipasang dia itu kecepatan motornya jadi berkurang. Nah, terus yang model ketiga, jenis sayap atau fairingnya itu mirip kayak monster kayak gitu kan, desain monster namanya. Nah, itu kalau dipasang itu mirip-mirip kayak sayap atau fairingnya punya Bedul ya kan, Bedul Motovlog ya, kurang lebih kayak gitu. Model fairingnya, nah, untuk harganya sendiri masing-masing tiga fairing tadi atau tiga sayap tadi itu beda-beda. ada yang mahal, ada yang murah. Secara keseluruhan mungkin ya di atas 200.000 semua lah harganya, soalnya dia bahannya dari plastik ABS bukan fiber, jadi awet terus tahan lama juga. Nah, kalau misalkan Mas Bro berminat ya kan, kalau misalkan berminat untuk membeli itu silahkan datang aja ke bengkelnya Aap Motor. Karena dulu saya beli sayap atau fairing yang model Ninja 250 FI tadi, itu saya beli di Aap Motor, terus sekaligus sama pemasangannya kayak gitu kan. Untuk pemasangannya sendiri nggak susah-susah banget, gampang. Soalnya dia udah tersedia bracketnya
udah ada bautnya juga, jadi tinggal pasang aja. Nah, saya kurang tahu nih apakah alat motor itu bisa ngirim barang atau enggak, jadi nanti silakan aja kontak-kontak atau tanya-tanya langsung aja. Nanti kontaknya aku kasih di video ya. Nah, itu kurang lebih harganya itu ya, dulu itu sekitar 300-an atau berapa ya, saya lupa. Nah, kelebihan menggunakan sayap atau fairing atau half fairing ya, itu motornya jadi tambah keren ya kan, yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua itu selain tambah keren, motornya jadi mirip-mirip motor ninja lah karena ada fairingnya kayak gitu kan. Nah, untuk kekurangannya sih, dulu saya udah pernah pakai itu kan, udah pernah tak pasang 1 tahun. Itu kekurangannya cuman di aerodinamis, maksudnya itu misalkan motornya, motor kecepatannya misalkan ini 130 ya kan. Nah, 120 itu dia agak berat, bro. Jadi 120 gara-gara dipasang fairing tadi itu agak berat karena dia tabrakan ya. Jadi fairingnya tadi itu ngelawan angin kayak gitu kan. Ya, soalnya memang motornya bukan didesain buat ini sih. Bukan buat motor firing. Kalau mau membeli motor firing ya R15 atau R25 kayak gitu kan. Ya, jadi di sini saya nggak dibayar sama AAP Motor. Saya cuman merekomendasikan aja. Soalnya dulu saya pernah beli di situ. Dari pelayanannya bagus. Kurang itu cuman, nah ini yang model monster, bro. Nah, ini yang model monster nih. Sayapnya kan. Ini yang tak bilang tadi. Nah, itu half fairingnya itu bisa dipasang di NVL maupun di NVA, ya kan? Cocok, tinggal pasang aja sih.